kembali lagi bersama saya di channel saya Alika San. My name is Alika San. Nama saya Alika San. Dan ini nih, kenapa saya pegang kamus? Kali ini saya akan bikin video tentang gimana sih cara cari kata di kamus dengan cepat. Jadi jangan malas buka kamus bagi kalian yang student, bagi kalian yang pelajar SD, SMP, SMA ataupun kuliah, jangan malas buka kamus. Hello, jangan buta bahasa Inggris, guys. Sekarang bahasa Inggris itu bahasa internasional. Dari dulu sih. Dari dulu bahasa Inggris emang bahasa internasional. Ah, pokoknya gitu. Sekarang tuh bahasa Inggris semakin berada di mana-mana. Jadi kalian jangan sampai nggak tahu bahasa Inggris. Kalian harus bisa bahasa Inggris. Kalian harus paham, harus fasih. Gimana caranya? Belajar. Belajar bahasa Inggris gimana? Sekarang kan udah ada Alphalink. Sekarang udah ada kamus elektronik. Iya. Tapi saya masih percaya dengan kamus, dengan membuka kamus dengan tangan sendiri dan mata sendiri, mencari kata dan mencari artinya, itu akan lebih lama nempelnya. Saya masih percaya itu karena saya sudah merasakannya. Dan sekarang kita akan belajar gimana cara cepat cari kata di kamus biar nggak kelamaan. Yang bikin kalian malas kan kelamaan, iya kan? Nah, sekarang kita cari cara cepatnya. Begini caranya. Ini ada lubang nih. Tuh. Ada lubang-lubang begini. Ini bukan tanpa alasan, guys, diciptakan. Ini diciptakan dengan alasan untuk mempermudah kalian mencari kata. Ini adalah huruf pertama dari kata yang kamu cari gitu. Nih. Contohnya kita mau nyari kata snack. Kata snack. Berarti kita pertama harus cari kata huruf S. Good. Ini S. Ya, kita bisa lihat tuh. Ini S. Terus kan snack. Snack itu kita lihat. Kita ingat S-N-A-C-K. S-N-A-C-K. Itu tulisan snack. Berarti kita jangan satu persatu dilihat. S. Terus gini. S. Enggak bisa kayak gitu, guys. Jadi gini. Ini kan udah ketemu tadi ya. Huruf S. Nah, setelah itu langsung cari huruf N. Karena S-N-A-C-K. Setelah S itu N. Berarti kita langsung cari huruf N. Langsung N. Caranya gimana? Ya dibalik sih, nggak mungkin langsung ketemu katanya, guys. Nah, di sini nih, dibalik. Lihat, look. Di sini nih. Ini kata yang di atas ini nih, kata yang di atas ini. Itu adalah kata awal dari lembar ini. Jadi di lembar ini nih, kata awalnya itu ini. Di sini tulisannya safe cracker. Nah, di sini ada tulisan safe cracker. Itu artinya di sini kata pertama yang dibahas di lembar ini adalah safe cracker. Begitu. Nah, kemudian kita nggak usah nyari di sini. Nih, kita nggak usah nyari di sini satu persatu, guys. Kelamaan, waktu kalian habis. Jadi langsung lihat kata di sini, langsung lihat. Safe cracker, kita cari snake, SN, bukan. Langsung ke lembar berikutnya. S masih SA. Terus SA, terus SA, terus. Kira-kira kalian bisa ambil bukan satu lembar, dua lembar langsung atau tiga lembar. Buka SH masih. Kalian bisa langsung ambil 1, 2, 3, 4. Tuh, SK. AIJKLMN belum. Terus ST kelewatan. ST berarti kelewatan. Ini di sini kata awal standar. Standar berarti kelewatan. Kita cari snack kan?
kita kembali lagi, kira-kira 3 lembar mungkin. Someday, kata awalnya someday, berarti kelewat. Kemudian ini smear, SM, udah deket, hati-hati, udah deket. Nah, tuh langsung ketemu. SM, smear, kan udah deketnya, udah deket ya. Maaf, kadang keceplosan Sundanya ya, karena saya sekarang tinggal di Tasikmalaya, di daerah Sunda. Walaupun saya aslinya Jawa sih, saya Jawa Tulen, saya orang Jawa, wong Jawa aku iki. Tapi sekarang saya tinggalnya di Tasik, jadi ya bahasanya udah agak kecampur-campur, maaf ya. Oke, nah sekarang kembali lagi ke belajar. Kita cari snack tadi ya. Nah langsung kan SNA, nah langsung ketemu snack. SNACK. Tada, mana ya? Mana ya? SNACK. Ini. Oke. Jelas kan? Jelas enggak ya? Aku harap sih jelas. Aku berharapnya kalian bisa ngelihat dengan jelas ya, walaupun kamera saya ini kamera ya, kamera HP ala kadarnya. Tapi saya harap kalian bisa melihat tulisannya dengan jelas. Sekali lagi saya tunjukin ya. Nah tadi snack, SNACK. Tuh. Nah langsung ketemu. Kita bisa langsung baca artinya snack. Snack itu artinya makanan kecil. Itu kata bendanya. Subjeknya, oh bukan subjek, ini kan kata benda, snack itu berupa kata benda. Kalau kata kata benda makanan. Dan contoh kalimatnya, contoh kalimat snack bar, snack bar itu artinya apa? Warung makanan atau tempat menjual makanan kecil. Gitu ya, kurang lebih sih seperti itu ya. Berat juga ya bawa kamus ini. Lumayan buat olahraga. Lumayan buat olahraga, guys. Jadi, kalian jangan ragu buat bawa kamus yang tebelnya segini. Cuma segini. Saya dulu bawa yang lebih tebel loh. Saya bawa lebih tebel. Itu kalian jangan ragu. Cuma segini tuh bawa aja. Ini mah belum seberapa ilmunya. Allah akan melihat. Allah akan melihat, oh dia sering bawa kamus, dia berat-berat bawa kamus, saya akan permudah dia, kan gitu, amin. Nah, nih, jadi biar dipermudah sama Allah belajar bahasa Inggrisnya, rajin bawa kamus ya, oke? Menurut saya, cari kata dalam kamus itu tuh lebih bagus daripada cari kata di kamus elektronik, di Alphalink atau apapun itulah. Itu lebih bagus di kamus seperti ini. Itu akan ingatnya lebih lama. Kenapa? Karena kita mendapatkan arti kata itunya dengan susah payah. Jadi susah payah di sini maksudnya nggak tinggal pencet, enter, keluar artinya. Nggak seperti itu kan kalau di kamus seperti ini. Jadi kita butuh usaha untuk membuka, mencari katanya. Mencari kata dari, walaupun tadi dengan teknik langsung dilihat atasnya gitu ya, nggak diurut dilihat satu terus, walaupun nggak kayak gitu tetap aja butuh apa ya, butuh usaha. Nggak seperti yang kamus elektronik itu langsung tut enter kelihatan artinya, kalau nggak keluar artinya cari di Google Translate. Nggak bisa kayak gitu guys. Lu belajar bahasa Inggris harus pakai apa ya, effort dong, pakai usaha gitu, yang biar greget gitu belajarnya. Jadi kalian tuh harus semangat belajar bahasa Inggris ya, karena bahasa Inggris tuh bahasa yang penting
jangan kesampingkan. Karena yang penting banget guys, kalau kalian ketinggalan banget bahasa Inggrisnya, kacau ayah kalian. Makanya udah belajar, nggak ada pilihan lain, kalian belajar sungguh-sungguh bahasa Inggrisnya, oke? Nggak perlu les, kalian bisa belajar sendiri dengan semangat yang tinggi. Semangat, semangat belajar bahasa Inggris. Oke, good. Oke, sekian dari saya. Thanks for watching. I hope you like this video. I hope you like this video and you can thumbs up and then you can comment also. You can comment and subscribe. Okay? Don't forget to subscribe. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Goodbye, guys.